Selamat datang di video tutorial Siemens NX untuk pemula. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, akan menjelaskan tentang semi-finishing method, yaitu proses cutting untuk sebelum proses finishing. Pada data berikut, saya tampilkan informasi untuk pembuatan operasi semi-finishing, masih menggunakan operasi cavity milling. Untuk semi-finishing, kita akan men-setting stock dalam method parent group. Mari kita cek sekali lagi, yaitu untuk roughing 0,5, untuk semi finishing 0,25 dan finishing 0,0. Step pertama, copy operation cavity milling rough, lalu paste inside ke program group 1234, lalu rename dengan nama mill _ semi finishing. Kemudian pilih mesin tool navigator, lalu drag operasi mill cavity semi finishing ke dalam tool CDN 10R1. Kemudian drag operasi mill cavity semi finishing ke dalam mill semi finish, lalu setting semua parameter dalam operation. Lalu atur common depth per cut sama dengan konstan dengan nilai maksimum 0,25. Untuk cut level ada 3 range depth, delete atau hapus range depth yang ketiga. Silakan dicek parameter yang lain. Untuk main containment, pastikan menggunakan in-process workpiece, use 3D, lakukan generate toolpad. Dan demikianlah video tentang semi-finishing method di NXCAM. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk aktivitas lainnya dalam pembuatan program NC, yuk mari kita tonton video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat.